with me Jackals in here. Baik lagi bersama gue Jackals dan kali ini kita akan kembali lagi ke segmen Jack Play Banished. Ya, udah nggak terlalu lama sih kalau Banished. Kalau Banished masih stabil untuk seriesnya. Gak kayak Modern Blade yang kadang pengen ngerekol kadang nggak. Oke, okay. so kali ini. Gua kalau nggak salah kemarin ingin ngegedein farm gua yang ini di sini, dan ini kayaknya udah mulai uh, pembabatan habis. Ini gua mau ambil semua resource yang ada di sini, tidak ada yang lolos satupun oke. Okay, kayaknya udah sih, ini masih banyak. Oke, okay, kita perluas. Ini pokoknya area farm semua. Oke, okay, dan sebelum kita lanjutin ke lebih jauh lagi, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe di bawah, jangan lupa untuk follow ig-nya Jackals Official. Jika kalian ingin berdonasi, kalian bisa donasi di servernya Jackals yang ada di bawah. Yang ya masih belum ada donatornya. Oke guys, jadi mungkin untuk masalah-masalah Saweria gue akan tetap buka sih untuk donasi. Ya gimana ya? Gue juga berharap ada orang yang donasi ke gue, karena kalau kalian donasi, otomatis gue bisa beli. Uh, apa namanya Hardware Untuk PC gue Dan gue mungkin bisa akan bermain game-game yang Lebih tinggi lagi Daripada yang sekarang Ya kayak Benishman Red Blade Mungkin bisa bermain lot Jika kalian donasi Ya minimal 10.000 ribu lah Oke okay. Dan nanti kalian yang akan donasi uh, Namanya Akan gue taruh di Kredit Uh, akhir ataupun deskripsi karena kalian adalah donatur gua ya jadi gua apresiasi lewat itu oke okay, so langsung aja belum belum ini masih awal game udah ada orang-orang ini nomad ya yeah. jika melihat dari episode sebelumnya gua menolak nomad karena bodoh amat dan ya yeah kita masih belum siap untuk menerima nomad dan mungkin gak bakal siap sih so nomad gue nggak butuh kalian karena memang gimana ya nomad ini <laughs> nomad ini sumpah gila banget sih kagak bisa gue nomad ini ini gue aktifin aja sih uh, satu lagi ini apa sih namanya brewer ya brewer brewer, brewer. oke okay. dan gimana ya uh, menurut gua nomad itu antara bagus dan tidaknya bagusnya kita dapat uh, tambahan ini ya, apa namanya tambahan orang lebih cepat daripada nunggu mereka lulus atau gimana kelemahannya ya itu tadi ngeselin mereka tuh langsung makan langsung banyak. Dan itu gua gua sering ngalami itu sih. Oke, okay. ini ada slot kosong ini bingung gua mau kasih apa ini. Biar nggak kelihatan kosong gitu sih. Bener, Ini Taylor kita cuma satu. Dan stok ya stoknya kita kekurangan. Oke, okay, so Taylor mana Taylor kita buat Taylor satu lagi di sini gua taruh dempetan aja nggak biar nggak lama-lama juga Oke okay, ini udah banyak juga ini kita ini buat kettle ya buat sapi aku pencet lagi uh mantep sih ini sih udah hampir selesai <tuh> Lalu blacksmith apakah kita perlu lagi? Kayaknya enggak dulu. Karena limitnya juga masih aman. Ini yang dikit ini apa? Tailor selain tailor ini gue tambah aja dulu. Physician rumah sakit di sini udah ada rumah sakit kalau nggak salah ya benar udah ada tapi di sini kagak ada rumah sakit jadi jalannya harus jauh So kita butuh satu rumah sakit di sini. Ya, biar mereka juga uh, kalau ada yang sakit nggak jauh lama-lama malah mereka nyebarin penyakit. Oke. Okay. Lalu kita butuh uh, lagi gini Trader, nope. Cukup satu aja. Tailor, brewer. Oh, bentar. Fuel kita tingkatin 1500. Eh, uh, teacher untuk guru masih aman gak ya? Bentar Students kita 46 Berarti total, uh, eh, 37 sorry Berarti oke okay. Kita butuh Ini sih Tempat untuk berkembang biak lagi Rumah-rumah ini Bentar gua mau ini dulu uh, Nyatuin tempat ini Oh gak bisa ya Oh iya benar gua lupa, lupa sih itu emang udah jalan kosong itu nggak bisa dilaluin lagi oke, gue mungkin buat layout kayak gini. ini nanti gua buat Orchard mungkin. oh man, um, ya, 15-14, ini paling notok. lalu kita kasih jalan. ah ada, ada jamur rupanya. oke. Okay. Mungkin gua akan nge-layoutin ini dulu. Nanti mungkin juga kan gua akan gue sedikit gua uh, percepat nantinya. Misalnya kayaknya ya bakal lama karena kalau gua nge-layout sih pasti lama sih. Oke. Okay. Gua fast forward aja ya mungkin. Oke. Okay. Gua tadi belum selesai sih nge outnya tapi di sini kita ada kettle. Gua butuh satu. Karena Ya itu yang memang kita butuhin sih, kettle sih Kita trade satu, kita udah dapet, dan kita taruh sini. Oke, okay, so intinya kita udah ngebuka semua hewan ternak yang kita punya. Salah sih, gua taruh situ sih, sebenarnya sih, kurang gede kandangnya, bro. Sosisnya taruh sini, cuman ya nanti kan ada kandang lagi. Okay. Oke, lanjut lagi akan gua ini ya. Gua potong untuk beberapa bagian. Oke, okay, so layoutnya mungkin seperti ini. Jadi ini kan awal ini di sebagian sini itu uh, farm semua. Dan di sini ada orchard, dikit sih, nggak terlalu banyak. Lalu di sini ada beberapa rumah. Dan nantinya bakal ada beberapa rumah lagi di sini. Cuma ini kalau nggak salah nggak bisa nyambung jalan ini sama ini. So ini mungkin jadi agak kesulitan. Um, gua tadi di sini itu mau taruh rumah cuma gua kosongin lagi dan gua buat farm tadi cuma sekarang gua akan mau pindah ke rumah lagi mungkin seperti ini ya cukup hanya untuk beberapa itu saja dan mungkin di sini akan gua taruh stok pile kecil dan di sini itu farm ini tiga ini farm ini orchard lalu ini tuh pasture yang nantinya buat kettle, ketelnya kita pindah nanti ini buat ayam aja sih, menurut gua nggak cocok untuk uh, sapi karena terlalu kecil. Ketel yang gua pindah sini mungkin ini gua chicken um, lalu di sebelah sini, ini ada chicken sama lem ini buat lem nantinya. Dan ini chicken sama lem, nanti gua kosongin, nanti gua pindah chicken langsung uh, lem, uh, lem pindah ke sini karena ukurannya lumayan gede uh, 37 ini 28 um, yang kecil nantinya kayak ini mungkin akan gua pindah ke yang lebih gede Ohnya ini nantinya apa beberapa gua pindah sih enggak enggak gua tetapin di sini dan gua masih bingung untuk penempatannya jadi ya lihat aja nanti Oke kandang sapinya udah siap so ini akan gua jadiin kettle ini nggak bisa dikosongin ya oh oh ya elah salah boy kalau ini gua kosongin ya ya kalau dikosongin berarti ya mati sapinya disembelih Oke okay, kita berarti nggak punya stok sapi <laughs> untuk saat ini <laughs> ya elah, ya kita siapin punya aja <coughs> dan ya yeah. ini mungkin gua jadiin chicken ya chicken ini kita kita split nggak ya oh ini sorry split uh, chickennya tetap di situ ini yang kita MT empty. kita MT ini kita ganti ship ini di sini dan kalian lihat ini ayam ayamnya migrasi semua ini gila gila aneh aneh aja ini ya bisa di split ya di split bisa nggak uh, Cuma cemas gitu aja ya kita sembelih aja sih kita sembelih kita jadi ini ini tempat uh, untuk chicken shipnya biar pindah ke desa satunya di sini oke yuk untuk makanan gimana untuk makanan ini production makanan ya aman lah kita sebenarnya bisa nerima ini ya, bisa nerima nomads. Cuma gua nggak yakin. Oke, okay, ceknya udah mulai pindah semua ini. Lumayan, lumayan bagus, bagus, bagus. Ini kettle semua. Apa ya yang perlu kita tambahin lagi ya? Mungkin vendor, mungkin. Ini kan nggak full sih. Mau gua tambahin atau miner ataupun stone cutter kayaknya udah full kan. Gak perlu lagi si stone cutter ini sih. Uh dan banyak banget stone-nya ini. Oke okay, karena stone kita berlimpah. Gua mau. Nah jalannya gua perbaiki dulu. Kita perlu builder sebenarnya. Builder mungkin 5 deh. Lumayan sih ini sih. Mempercantik juga nantinya. Lumayan makan banyak resource uh, stone. Tapi karena kita stone kita banyak jadi kagak masalah. Oke. Okay. Oke okay, gini. Oke, okay, ini aman. Di sini juga lumayan udah bagus area Barney nggak terlalu perlu nah ini area ini ini area sakral ini perpindahan dari satu tempat ke tempat lain ini ini sakral banget sih harus uh, diganti ini juga ke sini oh, kok nggak bisa lewat Oh iya bener kagak bisa lewat dong kecuali ini ini bisa lewat tapi ya gitu ngerobos oke okay. jadi gitulah intinya <laughs> jadi gitulah intinya kok simple banget gitu bang <laughs> oke okay. kita bisa buat ini sih cuman gua masih belum yakin aja miner ini kita tambah jadi 21 orang ini produksi Call kalau nggak salah ya benar kol kita aman oke okay. Blacksmith ya kita tambah 350 daripada kita kebobolan kan mending gua tambah lah uh, physician kita tambah satu ya ini lumayan banyak sih gua kan taruh perumahan lagi mungkin di area sini sedikit lah uh, dan gua kayaknya mulai akan mulai ini apa namanya uh, ngupgrade beberapa bangunan rumah terutama kan ini tuh rumah masih kayu dan nggak bagus sih kayu ini sih kita buat empat rumah di situ di belakangnya ini ada juga tuh dua tiga ada satu gap dong pasti kalau gini tuh pasti buat juga bingung ada gap satu ini udah ya udah gitu udah. kosong ini buat apa nantinya oh 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 ini ini nggak bisa diharvest ini kita diserang ini apa namanya hama 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 jadi nggak bisa kita ya kita panen lebih awal jadinya ya moga aja nggak nyerang ke yang lain itu event hama pertama kita dan event pertama di uh, episode kali ini ya sebenarnya banyak orang event yang, orang mati cuman gua nggak gak cover nggak terlalu penting juga sih orang mati ini 16 Su so, sus stock pile 8 banding 8 8 banding 6 2 kali 8 banding 6 Oke okay. Ya masih aman sih ini sih kita perlu beberapa rumah lagi mungkin di sini sini aja deh um ya kayak gini aja kita buat tiga buah rumah lagi ini udah aman sih ya mungkin gua akan fast for lagi untuk mikir-mikir apa lagi yang kira-kira harus gua lakuin. So ya kalian lihat aja nanti jadinya gimana. Oke, okay, so gua akan rencanain untuk uh, ini ya, nitabilin woods uh, resource kita. Jadi kita gua bangun satu forester lot sama herbalis di sini karena herbalis herbal ini penting sih. Secara nggak langsung dan gua nambah beberapa rumah di sini sama tambah satu sumur untuk uh, ya untuk itu aja sih untuk untuk <tuh> kok jadi gini suara gua untuk <tuh> untuk ini ya nanti takutnya kalau ada kebakaran kan tinggal ngambilnya deket dan di sini masih kosong ini gua buat terowongan untuk mereka lewat ini udah gua buat ada ini chicken sama ship no dismiss gua udah punya itu oke okay. rasa rasanya fps gua kok rasanya mulai ngedrop gini sih jadi 40 fps ya kadang mulai naik dikit di area sini area area, area rame ini ya yang gua sorot ini ini 30an 30, 30 40 fps lah kalau area sepi kayak gini ini cuma 60 fps bahkan lebih kadang 74 70 70 lah 70 fps lah. nah kalau ini masih gini masih aman ini di sini mulai agak terlalu banyak yang di render. Jadi normal 40-an fps lah. Oke. Okay. Eh uh, herbal kita masih aman. L kita juga aman. Ini tempat kosong ini masih gua bingung, masih bingung. akan gua apain ini. Wood kita resource-nya kita tambah Sa batasnya sampai 2000 view oh, 2500 deh 2500 cari aman aja view kita juga tambah dan ini mungkin akan gua jadiin mine quarry kedua mungkin setelah kalau resource-nya habis mungkin kita bisa pindah ke sini karena tempatnya ini lumayan nggak terlalu banyak pepohonan juga jadi nggak terlalu rugi banyak stone kita tinggal 288 masih banyak lah gua akan kayaknya mulai upgrade sih dari sini kita perlu 40 stone ya kita upgrade 4 rumah awal ya kita upgrade 4 rumah awal cukup nggak banyak-banyak 4 rumah awal ini berpengaruh nantinya untuk ini ya apa namanya satu untuk karena insulasi panas dari rumah stone stone house itu lebih bagus daripada rumah kayu. Jadinya orang itu bakal lebih hangat kalau tinggal di rumah uh, stone house, rumah batu ya. Yang udah di uh, pakai batu. Kalau masih kayu itu lebih cepat dingin mereka. Oke, buildernya masih sibuk sih kayaknya sih. Ribuk, sibuk sibuk di sini maksudnya. Oke, forester kita tambah oke, kita kekurangan kita kurangi untuk buildernya. Oke, udah mulai banyak, udah nambah lagi, oke. Aman aman aman. Ya, moga jauh ada yang lulus lagi. Sekarang nggak langsung kita <laughs> butuh nomad ini. Oke. Oke, ini udah mulai dibangun sih. Stone-nya udah mulai diantar iron, lock-nya udah mulai diantar semua. Banyak yang mati gara-gara kejatuhan batu juga Total di episode ini mungkin 10 20 orang mungkin 15 orang lah mati gara-gara Ketiban ini Kejatuhan batu <laughs> Emang ini orang-orang standar pekerjaannya <laughs> Gak jelas sih Tapi kita uh, lumayan dapat banyak loh ini Akhirnya 90% full dan ini tinggal 72 remain banyak orang yang mati gara-gara kejatuhan batu yang mungkin akan jadi judul thumbnail ini mati ke ke batu uh, seorang penambang mati tertimpa batu <laughs> mungkin akan gue jadi thumbnail itu <laughs> judulnya maksudnya <laughs> karena ya ini banyak banget yang kejatuhan batu hari ini pitch sit sama cabbage kita punya sita aja pepper wheat oke okay. pear sama plum pengen sih gua beli peach atau cabbage kayaknya cabbage mungkin ya Gue uh, gua ambil cabbage nya karena cabbage itu lebih ini ya lebih eh uh, sorry ini mana ini kok pencetannya cabbage lebih gampang kalau si, pitch itu masuk ke golongannya ini apa namanya golongannya orchard oh ya tadi ngomong-ngomong gua ngomong masalah fps ya gua itu render itu gua lock 60 fps gua render jadi video hasil jadi mungkin kalian gak akan ngerasain kalau di videonya nanti eh FPS-nya drop. Tapi rasanya sih gua pengen ini sih apa namanya? Kita split dulu ini. Rasanya mungkin nanti gua atur lagi enggak 60 FPS untuk videonya Benish akan gua mungkin buat 30 FPS atau 50 FPS. Karena enggak masuk akal sih Benish jalan 60 FPS itu <laughs> kalau video rendernya. Lock-nya paling bagus sih 60. Eh 30 FPS. Enggak terlalu Gimana-gimana wow, banget Ini sumpah ini FPS gue 30-40 Oke okay, rumahnya udah jadi Dan bagus sih Bagus sih ini Lumayan Tinggal dua orang yang tadi kegusur <laughs> Oke okay. Stok batu kita juga masih aman karena gua maksimalin stone cutter sih makanya itu juga stok batu kita masih aman dan kita di sini tadi banyak dapat batu juga sih. Ya pokoknya di sini episode kali ini batu adalah salah satu elemen penting di episode kali ini. Batu terus otak batu memang. Oh ini gua buat apa ini cool kan tapi kenapa kok iron ada disimpan di sini? Oke biarin deh. Oke so mungkin segini aja dulu. Tadi kita prosesnya Udah banyak sih ini sih Farm ini udah selesai Lalu ini juga Nambah dikit Lalu kita banyak Batunya Di stockpile kita Karena Banyak juga mengorbankan Orang Ketimpuk batu tadi Oke okay, So Ya, mungkin sampai segini aja dulu sih episode kali ini. Gak terlalu banyak-banyak. Karena benish ini kalau di playlist gua jujur aja gua di YouTube uh, studio analytics-nya benish no nope. enggak 100% bagus kayak Munen uh... Velvet baru Ben ya mungkin akan gue taruh analitiknya untuk uh, Playlistnya nya benish. Uh, bukan playlist, playlist beberapa video yang Gak terlalu bagus viewersnya di Banish Ada beberapa video sih gak bagus Dan lucunya Video setelah itu Viewersnya banyak banget Gue tuh nggak paham sih Itu maunya gimana <laughs> Ya mungkin untuk kalian ya Yang uh, penggemar monen Blade juga Terutama subscriber gue Game apapun yang gue mainkin Tolonglah Minimal ditonton lah Agar Ya karena gue memang Agak sedikit mungkin jadinya jatuhnya agak sedikit maksa sih bukan maksa dalam artian jelek ya tapi memang maksa dalam artian memang bagus untuk uh, gua semakin berkembang lagi untuk membuat video lagi kan oke gua mungkin tambah satu ini lagi gua lupa taruh ini apa namanya ya ini tadi storage barn gua taruh sini aja deh nah gini jadi penutup juga ini nantinya kan jadi ya untuk kalian ya game apapun yang gua mainin ya please lah dilihat lah karena gua nyempet nyempetin waktu untuk nge-record apapun apapun itu gamenya baik itu di one shot play one shot play lalu ada segmen banish juga um, itu viewersnya bisa dibilang nggak terlalu bagus jujur aja mungkin gua sedikit ya ujungnya curhat sih ini <laughs> gua agak nggak gimana ya agak yang rasa kayak ada yang kurang lah kurang maksimal lah video gua nantinya ya untuk kalian ya yang uh, memang suka dari awal ya kalian bisa untuk uh, nyempetin lah minimal untuk melihat Benny sama uh, one shot play Oke okay, ya mungkin segitu aja dulu sih mungkin uh, gua juga menyampaikan kekesalan gua mungkin atas view juga. Oke okay, so thank you see you on the next episode.